benar seharusnya menjadi impian tiap kita di dalam perjalanan kehidupan. Hidup benar harusnya menjadi standar yang diunggulkan dalam keseharian. Tak dapat dibayangkan jika hidup tanpa kebenaran. Kebenaran tak boleh disembunyikan, apalagi ditampilkan hanya pada kulit di permukaan, tetapi isinya penuh dengan kepalsuan. Kebenaran harus menjadi kebenaran yang nyata dalam keseharian hidup kita. Itulah keunggulan kemanusiaan. Tidakkah Anda ingin menjadi orang yang benar, unggul dalam kehidupan? Anda benar dikenal benar, Anda benar diketahui benar, Anda benar karena benar. Jangan sampai benar hanya karena baju yang Anda pakai tetapi bukan isinya. Jangan sampai benar hanya karena Anda mengubar janji dan kata-kata benar tetapi tidak ada dalam tindakan yang nyata. Hidup benar sejalan antara perkataan yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan. Itu benar. Sudahkah kita menjadi benar? Sebuah pertanyaan yang perlu untuk direnungkan dalam hidup keseharian kita. Karena dengan jujur kita seringkali hidup dalam kemunafikan. Warna-warni kehidupan kita kalau ditelusuri sangat menggelisahkan, bahkan bisa jadi amat sangat memalukan. Terlalu banyak kata benar yang kita luncurkan, tak pernah diikuti dengan tindakan benar yang kita lakukan. Tidakkah itu memalukan? Mungkin Anda salah satunya. Pikirkanlah, supaya hidup kita benar sehingga datang penghargaan abadi. Hidup tak benar, penghargaan-penghargaan yang datang pun tak benar atau bersifat palsu dan menyesatkan. Hati-hati, karena itu bisa membumi hanguskan seluruh kehidupan, melululantakkan keseharian, membuat kita tak jelas berdiri di mana dan untuk apa. Selamat untuk berani hidup benar. Dari hari ke hari terus belajar hidup benar. Karena hidup benar sudah seharusnya kita miliki dalam kehidupan, supaya hidup kita penuh dengan kisah-kisah yang menawan dan kita dikenal sebagai orang yang benar. Hidup benar, Anda, saya, kita, mari bersama-sama berpacu untuk mewujudkannya. Tak hanya dalam kata, tapi dalam tindakan yang nyata. Bersama saya, Bikman Sirait.